Nah oke, kembali lagi JM Putra Channel ya. Dan pada video kita kali ini saya akan memodifikasi speaker yang udah rusak ini atau nggak kepake ya. Ini akan menjadi speaker yang keren sekali guys, yang bisa berfungsi kembali. Dan ini akan menjadi speaker ya Bluetooth ya guys ya, dengan modal yang kurang lebih dari 50.000, kurang dari 50.000 guys. Jadi kita akan sulap jadi speaker Bluetooth yang keren banget ya guys ya, dengan menggunakan modul MP3 dan juga untuk powernya kita menggunakan charger HP guys. Oke, seperti apa cara melakukannya, langsung aja simak videonya. Nah guys, ini si salonnya yang tadi nggak kepake ya, udah kita lepas semua bagian-bagiannya, terutama nih bagian speaker ini udah kita lepas juga bagian kabel-kabelnya. Nah untuk merekondisi lagi di sini saya menggunakan sebuah modul MP3 guys, modul MP3 yang bisa saya pakai, bisa kalian beli di online shop banyak guys ya, seperti ini bisa untuk SD card, AUX dan juga si Bluetooth guys. Dan selanjutnya kita pasang-pasang aja ini ya, si soket seperti ini ada keterangan untuk speaker L dan R, dan juga ini baterai ya, untuk baterai. Dan di sini untuk supply baterainya di sini menggunakan sebuah charger HP seperti ini ya. Ini untuk kabel USB-nya udah saya pasang soket seperti ini ya, yang sesuai dengan soket modulnya seperti ini, kalau kita pasang aja. Nah ini untuk pemasangannya jangan sampai terbalik untuk min dan plusnya ya guys ya. Untuk plus itu biasanya warna merah dan min itu warna hitam guys. Oke, langsung aja kita rakit cuy. Oke, yang pertama kita solder dulu. Di sini ada keterangan min dan plus ya. Untuk plus kabel warna merah dan min kabel warna hitam cuy. Min kita pasang. Oke. Nah, sudah mengering. Selanjutnya tinggal kita masukkan aja ke boxnya cuy. Ini box kita masukkan dengan lubang ya. Oke. Masukkan kembali box speakernya. Nah ini karena udah pada patah ya semua bautnya, ini kita bisa lim aja guys. Ini bisa kita pakai lim bakar seperti ini ya, supaya nggak lepas. Oke. Nah sudah, terus tinggal kita tutup aja ini salonnya ya. Ini kita tutup seperti ini. Oke, speaker satu sudah jadi, tinggal kita sambung kembali ke ini ya, soket yang udah kita beli ini sesuai dengan kabel hitam dengan hitam, kemudian yang merah dengan yang merah cuy, atau plus dengan plus, min dengan min, supaya lebih kuat lagi kita panaskan dengan solder. Oke, kemudian untuk plus kita panaskan juga supaya dia menempel. Ini udah aman. Kemudian kita tinggal pasang lagi speaker yang satu ya. Ini udah jadi satu. Oke. Lalu kita masukkan aja. Nah seperti biasa lah, karena ini udah patah langsung aja kita lem. Saja. Oke, selesai. Nah, selanjutnya tinggal kita ini ke modul MP3-nya. Ini untuk speaker L ataupun R bebas ya cuy. Nah, seperti ini, yang satunya juga. Oke, untuk dudukannya di sini saya menggunakan sebuah pipa PVC yang udah saya bentuk seperti ini supaya lebih bagus lagi cuy. Ini kita lem dulu. Dan tinggal kita tempel aja cuy seperti ini. Oke, nah ini sudah siap. Supply tenaga listriknya di sini saya menggunakan kepala charger HP ya, untuk dayanya outputnya 5 volt dan untuk ujungnya di sini sudah saya rubah menggunakan soket seperti ini ya guys ya. Soket seperti ini sesuai dengan soket modul yang betulnya cuy. Nah selanjutnya kita colokan aja seperti ini cuy. Oke, ya ini udah jadi. Tinggal kita colokan aja ya. Kita colokan. Terus selanjutnya tinggal kita nyalakan. Untuk nyalakan kita tinggal tekan tombol di bagian yang ini. Kalau berhasil dia nyala. Oke, nyala cuy.
Oke, jadi ini udah nyala ya modul MP3-nya, tinggal kita hubungkan aja ke Bluetooth HP kita, cuy. Nah, di sini kita aktifkan. Terus kita pilih. Oke, sudah terhubung. Selanjutnya tinggal kita play aja musiknya, cuy. Oke, berhasil ya. Kita akan kita buka cuy. Nah. Kita akan masukkan kertas ya, apakah dia. Salah, salah.